sama Paman Syamsa. Sekarang Paman lagi ada di kereta api Kaligung dari Semarang Poncol menuju Tegal. Kereta api ini bisa dibilang kereta api lokal yang mewah. Kenapa? Karena kereta api ini menggunakan rangkaian kereta api ekonomi New Image buatan tahun 2016 dengan susunan kursi 22 dengan kapasitas kurang lebih 80. Cukup nyaman. Paman duduk di ekonomi 8 nomor 2C dan 2D. Dan ini hanya diisi oleh 1, 2, 3 penumpang termasuk Paman. Serasa kereta milik sendiri dari tadi Paman pulang pergi. Kemanapun Paman mau. Pokoknya kita terus perjalanan Paman di kereta api Kaligung sampai Tegal. Thank you.
Jalapas Stasiun Pemalang, kurang lebih perjalanan 30 menit lagi menuju stasiun akhir, stasiun Tegal. Barusan bertemu, berpapasan dengan kereta api Kaligung tujuan Semarang Poncol. Pokoknya ikutin terus perjalanan Paman di kereta api Kaligung menuju Tegal.